Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di channel Kembang Desa. Mari teman-teman, kita jadikan menanam sebagai budaya agar lingkungan tetap asri dan lestari. Sahabat Kembang Desa, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya perbanyak anggrek bulan dengan biji. Ayo disimak, jangan skip videonya. Beberapa anakan anggrek yang sudah tumbuh hasil dari penyemaian yang saya lakukan. Teman-teman, ini adalah buah atau biji anggrek yang sudah tua. Dari biji yang sudah tua ini, yang sudah terbuka, kita oles-oleskan di batang pohon, tetapi milih di bagian yang banyak berlumut agar kelembabannya tetap terjaga. Kita petik lagi biji anggrek yang sudah tua, dan untuk kali ini saya semai atau saya oles-oleskan di pohon mangga. Untuk keberhasilan dengan cara menyemai seperti ini memang tidak bisa dipastikan karena hanya mengandalkan unsur alam.
Ini adalah anakan yang sudah saya pindah di media kayu. Hasilnya memang tidak banyak, tetapi kalau sering kita lakukan, kita juga akan memiliki anggrek bulan yang banyak. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.